Ustaz Afwan mau nanya, apa hukumnya berwudu dengan air yang bau tapi bersih? Bau di sini bau apa? Karena kalau bau bangke berarti bukan bersih, itu najis. Tapi kalau yang dimaksud bau di sini kayak bau letak, bau apa, lumpur, atau misalnya bau karena air itu sudah lama ngumbeng di situ. Nah, bau-bau seperti itu tidak apa-apa. Dalam artian dipakai wudu masih boleh. Tapi kalau baunya menuju kepada najis, seperti misal ada kolam, ternyata pas dipakai Ustaz bau bangke itu, ya sudah jelas itu bau bangke, berarti najis. Kenapa? Karena air walaupun banyak, ketika tercampur najis dan dia berubah salah satunya, baik warna, rasa, atau aroma, baunya berubah, maka itu masuk kategori air mutanajis. Ya, tapi kalau baunya kayak bau kali, bau letak, bau apa yang sifatnya lumpur, tanah yang seperti itu, maka bau seperti itu dianggap tidak apa-apa, wudu sah menggunakan air seperti itu. Ya, kalau di Hadramut itu ada namanya Jabiyah. Saya cerita sedikit. Jabiyah itu kolam. Kolamnya itu mungkin lebarnya 1 meter kali 1 meter. Dalamnya itu 1 meter 20-an lah kurang lebih. Karena ada tangganya. Itu Jabiyah itu diisi air misal hari Kamis. Diganti lagi airnya nanti hari Senin. Berarti hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari itu baru diganti. Tahu Jabiyah itu fungsinya untuk apa? Fungsinya Jabiyah itu untuk wudu, untuk mandi, tidak boleh dipakai kencing. Di situ haram kencing. Diharamkan kencing. Karena airnya tidak menggenang. Mohon maaf. Airnya itu tidak ada sirkulasi. Enggak misalnya di sini masuk, di sana keluar. Enggak. Diisi sekali, ya sudah. Airnya 10 liter, ya 10 liter istilahnya. Cuman banyak, mungkin sekitar 400 literan. Air itu kalau pertama masih baru, termasuk saya salah satunya, itu suka mandi. Jadi ngintip di masjid-masjid, kalau diganti airnya baru mandi. Kenapa? Karena seger. Enak, rendam, ada kursinya, duduk, ngelam segini. Masukin, gosok-gosok daki apa, dia santai, digedor-gedor, surah, cepetan, di dalam santai aja. Kenapa? Belum kelar. Nanti udah dipakai mandi dia sama saya, itu selama beberapa hari mungkin 100 orang mandi di situ. Yang wudu di situ bisa ribuan. Bukan ribuan orang, ribuan kali dipakai wudu. Kenapa? Karena di Arab itu penghematan air. Kemudian yang kedua, air agak jarang. Yang ketiga, itu hukumnya tetap suci. Karena airnya lebih dari 2 kullah. Nah, yang jadi permasalahan seperti yang ditanyakan. Itu kalau sudah masuk ke hari ketiga, masuk ke hari keempat, itu bau airnya. Tapi baunya bukan bau najis, bau bangke, bukan. Baunya karena bau banyak orang yang pakai, sementara airnya tidak diapa? Dikuras, tidak ada air masuk dan tidak ada air keluar, segitu aja sudah. Itu Jabiyah namanya. Makanya kalau bapak-bapak ke wilayah Hadramut nemu Jabiyah di masjid, kalau belum diganti, baru masuk udah lumayan aromanya kecium. Aduh, ya Allah. Ya bisa 100 orang mandi di situ. 100 orang mandi di situ. Nanti diganti lagi hari Kamis, Senin diganti, Kamis diganti, Senin diganti. Nah, saya nih santri yang sedikit update jadwalnya masjid ini hari ini. Nanti kalau pas ke masjid itu di hari itu mandi enak banget ngerendam segini. Tapi enggak boleh pakai sabun kalau mandi di situ, enggak boleh. Karena kalau pakai sabun nanti airnya jadi apa? Jadi berubah. Jadi udah aja tuh. Bahkan saya sempat bapak-bapak cerita pengalaman pribadi. Saya pernah bulan Ramadan, waktu itu nyoba pengen ngerasain kayak apa sih. Dulu cerita nabi, sahabat, aulia, ada yang sahurnya cuman kurma 3 butir sama air. Ceritanya saya nyoba. Ya pengen mengalami, pengen merasakan.
Saya pernah juga sahur pakai apa? Pakai limbah minyak. Jadi minyak wijen, wijen tuh biji wijen itu digiling, diambil minyaknya, itu keraknya ada. Karena dulu Syekh Abdurrahman As-Saggab Muqaddam Thani, beliau khalwat di Jabal Nu'air, di gunung khalwat, itu makanannya itu. Ampas lah kalau kita mah. Ampas udah enggak ada rasa. Ampasnya ampas wijen lagi. Keset-keset gimana gitu. Itu bawa ampas itu ke gunung Jabal Nu'air, takhorub kepada Allah, Syekh Abdurrahman As-Saggab, makanannya itu, bayangin. Saya tuh orangnya kadang pengen nyoba. Biar tahu bagaimana ijtihadnya, mujahadahnya ulama-ulama dulu. Nyoba tuh makan kurma 3 butir, sahur. Minum air segelas. Di Arab nih, di Arab itu panasnya dahsyat. Udah, biasa subuh sholat, apa, ikut ngaji, biasalah aktivitas. Itu siang sudah terasa panas, kepala nih udah kayak keluar asap. Wah, udah gak enak. Hausnya jelas. Lapernya luar biasa. Sampai saya ngelamun itu di pesantren. Oh, pantesan orang dulu naik derajatnya cepat. Ternyata nahan lapernya seperti apa mereka. Saya udah gak kuat. Akhirnya apa? Persis asar itu udah lemes. Pengajian Habib Salim di Masjid Jami. Santri semuanya keluar. Keluar itu panas. Saya gak ngaji kepingin. Ngaji udah lemes begini. Aduh gimana, akhirnya maksain pergi ke masjid. Pas mas pergi ke masjid jamnya udah pusingnya luar biasa. Pusing sudah. Bibirnya udah keringnya luar biasa. Akhirnya apa? Masuklah ke Jabiyah itu. Masuk ke Jabiyah, buka baju. Udah. Ngerendam masuk ke dalam. Lupuk-lupuk, gak tahu masuk lewat mana tuh air. Pokoknya masuk tuh seger. Akhirnya ngaji dari asar. Sampai jam 5:30 saya ngaji di Jabiyah. Dengerin Habib. Karena seger. Pas 5:30 bangun, oh segernya luar biasa. Akhirnya udah, saya pulang ke pesantren. Udah sebentar, buka puasa. Masya Allah. Seger tuh di Jabiyah. Walaupun aromanya Masya Allah. Nah, itu sedikit jawaban tentang menggunakan wudu atau menggunakan air yang bau tapi di dalam thaharah. Itu jawabannya seperti itu. Wallah.